Welcome. Oh, welcome Miss Anastasia Anastasia Shai. Mesti bentar dulu tengok ini. Itu untuk makan? Bukan untuk makan ini. Nani yang ini, Sam? Kau kurang ajar kali kau. Kami masukin duit di sini tapi duit gak ada. Itu masalah paling besar kalau begitu. Saya masukin kamu di sana, chef dari Villa Cor. Gini, kau ini jadi istri, istri tak tahu diri kau punya. Berdiri? Bukan berdiri, tidak tahu diri. Saya percaya diri, saya tahu. Ah baguslah itu tadi maksudnya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Kok gak tahu? Kita ini tadi begitu landing di itu apa namanya di pelabuhan Ratu, pelabuhan udara. Nah, begitu landing kita langsung lari kita ke pinggir pantai. Nyampe lah kita malam ke beautiful Bali Pila. Sesuai dengan namanya kita akan review di dalam kamarnya seperti itu. Kesini tahu, kesini ya. Nah, sini. Tengok ni, ha. Santan, kenapa jadi santan? Bukan santan, santai. Sandat. Apa namanya? Sandat. Sandat. Coba lihat sekali lagi, nanti salah pula lagi aku. Namanya adalah sandat. Sesuai dengan namanya, sekarang kita masuk ke dalamnya, kita mau review dulu dalamnya. Jadi malam aja suasananya sebegini nyamannya ya. Kalian lihat ada kolam ikan, kolam renang ya. Ada kolam renang di sini. Udah gitu. Ada ayunan. Tengok nih untuk anak-anak, untuk mamaknya juga bisa. Di sini kita juga bisa relaksasi. Ya. Nanti ini ke sini apa lagi? Tengok nih. Jadi sama Jasmine bisa goyang-goyang kita di sini. Ah ini tangga apa nih? Goyang-goyang. Ke kamar ini. Oh, ini ke kamar? Kamar siapa? Kamar kau di atas. Oh, kamarku pula di atas. Jadi kamar kau di mana? Sama sebelahnya. Maksudnya dari? Tangga. Semua dari sini maksudnya? Oh, kayak gitu. Ini ruangan kita santai-santai ya. Welcome. Welcome Miss Anastasia Anastasia Shai. Mesti bentar dulu tengok ini. Itu untuk makan? Bukan untuk makan ini. Jadi di beautiful Bali Pila ini. Pakai baju dia. Sebentar. Jadi di beautiful Bali Pila ini diperhatikan juga ya. Bagaimana ke customernya itu supaya disambut dengan lebih. Oke lah kalau gitu. Ini sebagian ya, ada apa namanya, island apa ini namanya ya, kalau bahasa orang kayanya itu island kitchen atau apa lah ya, tapi orang kaya jadi agak pintar, pokoknya kayak gini ya. Kaya,
Living. Ini juga ada tempat TV, tempat AC, tempat tongkrong, semuanya lengkap ya. Bisa karaoke juga bisa. Nyanyi aja bisa. Kau kurang ajar kali kau. Oke lah, apapun itu ceritanya, sekarang kita akan review kamar kita dulu ya, seperti apa, oke? Yuk, yuk. Oke, sekarang kita lihat ya, kita naik ya. Ini sedap nih. Mana, lurus atau ke kanan kita, Don? Kanan. Kanan, kita ke kanan. Up, Jasmine, up. Up. Oh, nanti kamu ngantuk di sini, kamu ini, kamu gemuk kamu ini. Ini kita nyampe malam-malam di sini kita. Nah. Ini langsung ke kiri kan? Iya. Kiri ini kamarnya. Wah, mantap kali. Itu masalah paling besar kalau begitu. Saya masukin kamu di sana, chef dari Pilakor. Oh gitu ya. Masukin suami. Kam, saya ada cerita. Kalau kalian takut suaminya ambil Pilakor, beli tempat begitu untuk duit, bisa passwordnya masukin. Dan Pilakor gak diambil, kamu masukin suaminya di dalam. Ayo masukin kamu saya di dalam. Kepala kau itu, aku masuk ke dalam kayak gitu. Masa aku mau dimasukkan ke berangkas pula lagi? Enggak aja udah. Akhirnya saya gak usah masak untuk kamu. Bagus ini kamu pertama kali ya. Bawa saya ke sini gak usah masak. Bikin holiday untuk saya. Cinta kali kamu sama saya ya. Gini, kau ini jadi istri. Istri tak tahu diri kau punya. Berdiri? Bukan berdiri, tidak tahu diri. Saya percaya diri, saya tahu. Bagus lah, itu lagi. Maksudnya, kau percaya diri gak? Itu pun boleh banget. Saya percaya diri kuat banget. Tapi satu hal. Kita ini kan baru siap
makan pagi, kalau bahasa gaulnya breakfast. Wow. Kita lagi breakfast ya, terlihat kelihatan hebat kayak bule-bule. Karena kan kita lagi di Bali. Nah, dan aku mau kasih tau sama kalian dulu semua ya. Ini kita breakfast ini, kita dan tinggal ini kita sekarang di Beautiful Bali Pila. Kayak yes. Saya beautiful ya. Beautiful Bali Pila. Ini gua kasih tau, tahu sok cantik kok. Muka kau kayak kenlap gitu sok cantik kok. Si suami makan bunga. Ada dasa? Itu bukan bunga. Bunga kamu makan. Itu bukan bunga, itu sate ayam. Sate ayam? Iya. Beda nah, banget. Jadi, gua kasih tau. Moto dari Bali Beautiful Pila ini adalah melayani dengan cinta. Ah, cinta kalau kamu bawa jadi sayang. Itu moto mereka. Tetapi memang kenyataannya ternyata memang seperti wow. Itu. Kenapa? Aku belum pernah datang ke Pila ya senyaman ini ya. Betul-betul nyaman kali. Udah gitu kelebihan Pila ini banyak sekali ya. Satu, kita ada teori, ada tempat masak-masaknya ya. Di saya nggak mau masak suami, nah. Saya udah di rumah masak aku kok. Aku nggak suruh kau masak. Si suruh masak dia, si nggak juga suruh masak. Kamu mau saya lempar, apa itu namanya? Jangan dulu. Itu namanya apa? Ini kopi manis. Kamu mau saya lempar ini kopi dandutnya di kamu kan? Boleh juga. Si mau terus. Saya masak di. Terus? Ada juga pemanas mikrowave-nya juga ada di sini. Wow. Kalau kalian lihat ke sebelah kiri tanganku, tunjukkan dulu. Kalian lihat tuh tempat santai, kolam renangnya, semua lengkapkan di sini. Ya. Kalau kamu ya? Itu mungkin takut jadi hitam, ya kamu bisa di dalam. Kalau kamu nggak takut, kamu di luar. Dua-duanya bisa. Kita buka karaoke juga di sini. Terus kamarnya kalian sudah lihat kan, sudah ada review tadi ya, kamar-kamarnya seperti apa udah ditunjukkan, jadi kalian bisa lihat ya, tempat ini memang luar biasa kali. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, selain tempatnya bagus dan nyaman, ini tempat sangat-sangat gampang aksesnya ke seluruh kegiatan-kegiatan hari-hari kita di Bali. Kamu kayak di rumah ya rasanya. Jadi misalnya kayak gini, bagus istri, kita mau pijit, tinggal jalan ke depan sebentar. Kita mau shopping, tinggal jalan ke depan sebentar. Kita mau ke pantai, tinggal jalan ke depan sebentar. Jadi akses dari Pila ini, itu yang juga sangat luar biasa kali ya. Jadi aksesnya mau kalian kemana-mana, itu gampang. Kalau kalian dari satu Indonesia ya, satu Sumatera Utara, kalian datang ke Bali, kalian gak usah bacat, gak usah kalian tanya lagi. Kalian datang ke Bali, itu Pila ya. Nanti kalian jumpa sama kakak. Baru sudah lahir dulu di sini. Ada juga. Ternyata orang Medan banyak kali di sini biar kalian tahu. Sama gue mau satu apa? Besar plus dari villa ini plus. Bagaimana kamu plus? Plus. Ya plus villa ini. Semuanya pasar di sini ada. Kalau itu kamu bukan bapak, pasar itu tempat orang jual. Ini pasar kok gitu. Pasar. Kalau kamu mau habisin duit suaminya, kamu bawa ke sini karena pasar, karena harus lewat, gak mungkin gak lewat pasarnya, harus lewat gitu. Maksudnya itu tempat jualan-jualan ya. Jadi kan kita namanya jalan-jalan, kalau ke Bali mau ke pantai, mau beli-beli itu apa baju, mau beli-beli segala macam gaya-gaya, souvenir-souvenir di Bali. Ha, semua itu aksesnya di sini sangat-sangat lengkap kali biar kalian tahu ya. Kalau kata Bang Hotman, gemeter aku kalau melihat suasana di sini. Sampai jarinya kayak gini dengan itu cincin-cincin naga bonarnya itu ya kan, yang banyak kali itu ya kan. Apa lagi? Kenapa anakku? Habis ini. Minta strawberry kau. Iya, mana gen? Nah, sebentar. Sebentar ini anak saya kamu tahu dan tamu. Enggak bisa aku buka. Kenapa lagi? Drink apa lagi? Gini lah, kalau punya anak ini ya, Jasmine. Anak perempuan banyak permintaan, ini papa ya. Jasmine, mau nanya saya kamu suka di sini? Suka? Wah, anak kecil pun tahu tempat ini baru. Kenapa kamu suka di sini? Kenapa kau suka? Karena apa kau suka? Karena mau di. Karena ada kuda. Iya, ada horse. Mama kau jadi kuda. Iya bagus lah. Ya udah kita lihat lagi keliling ya. Aku mau jalan-jalan lagi keliling satu pila ini ya.